dalam mesin es krim. Alat ini bisa disiapkan terlebih dahulu, kemudian kita tuangkan ke dalamnya. Oke, kita masukkan, kita aduk terus sampai dia menjadi satu gumpalan es krim. Nah, untuk yang soft ice cream, kita masukkan dalam mesin soft ice cream seperti ini, kita buka. Ya. Di sini ada penutupnya. Kita taruh. Kita tuang di dalamnya. Setelah kita tuang, kita tutup. Kemudian nanti kita nyalakan mesinnya. Ya. Nah, adik-adik, ice cream yang kita buat sudah jadi. Nah, sekarang kita tinggal ambil